Lahan gambut adalah lahan yang unik, berbeda dengan lahan mineral pada umumnya. Kalau kita bicara tentang ekosistem gambut, maka kita juga harus kenal dengan apa yang disebut dengan kesatuan hidrologis gambut. Apa itu kesatuan hidrologis gambut? Kesatuan hidrologis gambut atau biasa disebut dengan KHG adalah suatu ekosistem gambut yang letaknya di antara dua sumber air, baik itu sungai, laut, ataupun rawa. Singkatnya, lahan gambut bisa terbagi-bagi dalam beberapa wilayah hidrologis yang terpisah oleh batas-batas air tersebut. Penamaan KHG biasanya disesuaikan dengan nama sumber air yang mengapitnya. Lalu, apa saja yang ada di atas KHG tersebut? Dalam satu ekosistem KHG, banyak ditemukan keanekaragaman hayati yang bersifat endemik, yang artinya hanya dapat ditemukan di atas lahan gambut saja. Beberapa tumbuhan endemik gambut ini contohnya purun, jelutong, dan ramin. Tanaman-tanaman ini dikenal dengan nama tanaman paludikultur, yaitu tanaman yang dapat tumbuh di atas lahan gambut yang tidak memerlukan aktivitas drainase atau pengeringan. Beberapa jenis fauna khas daerah gambut ada bekantan, orang utan, langur, harimau Sumatera, beruang madu, atau buaya sinyulong. Di lahan gambut juga banyak ditemukan ikan. Ada ikan gabus, baung, bahkan ikan terkecil di dunia yaitu Paedocypris progenetica, yang panjangnya hanya sekitar 9 mm. Tidak hanya flora dan fauna, di sekitar lahan gambut juga banyak ditemukan pemukiman sebagai tempat tinggal masyarakat adat atau komunitas lokal yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah KHG tersebut. KHG yang ideal itu seperti apa sih? Selain kondisi gambutnya harus basah, beragamnya keanekaragaman hayati di atas lahan gambut juga merupakan salah satu cara untuk mengukur apakah lahan gambutnya masih sehat atau tidak. Karena KHG merupakan satu kesatuan integral yang berada dalam satu kawasan hidrologis, maka perlu diperhatikan juga bahwa wilayah gambut yang terbasahi tidak hanya berada pada satu titik saja, tetapi secara keseluruhan. Apa itu restorasi dan apa pentingnya untuk lahan gambut? Lahan gambut yang terbakar atau mengalami degradasi dalam satu KHG harus segera diupayakan untuk direstorasi. Restorasi gambut adalah upaya pemulihan ekosistem gambut yang terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur, dan fungsinya kembali pulih. Restorasi ini dilakukan dengan melakukan metode pembasahan, penanaman kembali, dan revitalisasi ekonomi bagi masyarakat sekitar KHG. Bentuk degradasi lahan gambut bisa berupa amblesnya tanah, dan yang paling menakutkan adalah lepasnya karbon dalam jumlah besar ke udara yang bisa mempercepat laju kenaikan suhu global dan memperparah krisis iklim. Restorasi berbasis KHG, apa itu? Mari kita ibaratkan suatu KHG sebagai sebuah mangkok atau kubah terbalik yang berisi air. Ketika beberapa bagian dari mangkok tersebut bocor, tentu saja air di dalamnya akan mengalir keluar dan habis. Untuk menahan air tersebut, tentu saja semua lubang itu harus ditutup. Kalau hanya satu atau dua lubang saja, mangkok tersebut tetaplah jadi mangkok bocor, yang airnya akan mengalir keluar dan habis. Itulah yang akan terjadi ketika hanya satu wilayah dalam mangkok KHG tersebut yang direstorasi, sementara kawasan lain yang rentan terdegradasi tidak. Tentu saja hasilnya tidak efektif, dan gambut tidak terbasahkan secara maksimal. Jadi, bisa saja ketika di satu lokasi dalam satu KHG sudah direstorasi, namun di bagian lain di KHG yang sama masih saja terbakar. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas perkebunan yang tidak bertanggung jawab dengan tidak melakukan restorasi di kawasannya. Itu sebabnya, upaya restorasi lahan gambut harus berbasis KHG agar mendapatkan hasil yang maksimal.